Ruwetnya kalau memberi makan. Menang. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, inilah kondisi kandang saya saat ini di akhir tahun 2023. Setelah bulan kemarin kandang kedatangan tamu tak diundang, virus aratan yang kedua kalinya, dan yang bertahan hanya ada 6 ekor. 2 indukan ini pada saat itu lagi mengeram. Satu ini ada 5 DOC, yang satu itu ada 3 DOC, dan ada 1 jago juga, 3 yang masih diri saat itu, tapi sekarang dia sudah mulai bertelur lagi. Ya, yang satu itu masih dalam proses. Proses untuk mengeluarkan telur. Ternyata bagi pemula beternak itu bisa dikatakan gampang dan bisa juga dikatakan sulit. Apalagi peternak pemula yang belum atau tidak memahami mengenai serangan penyakit, serangan predator, dan tingkat pengalaman. Ketiga unsur itu memang sangat berperan sekali, dan alhamdulillah ketiga-tiganya telah saya lalui. Akhirnya setelah kurang lebih 1 tahun saya menjalankan hobi ternak ayam ini, yang bisa saya simpulkan adalah saya tidak untung dan juga tidak rugi. Tidak untung karena 70-80% ada di makanan ayam, dan itu merupakan penghambat utama bagi semua peternak, karena makanan pabrikan selalu meningkat dan harga ayam sulit untuk meningkatnya. Itulah yang membuat tidak untung. Padahal pada saat ada serangan virus, ada yang bisa mengendalikan, ada juga yang tidak bisa mengendalikan. Ya. Seperti di kandang saya ini. Saya katakan, meskipun pencegahan menggunakan jamu-jambuan tidak pernah terlambat, tapi ternyata CRD kompleks sangat mematikan. Ya, 2 ekor itu yang lagi bertelur. Oke, akhirnya di akhir tahun 2023 ini hobi beternak ayam saya akan saya akhiri. Dan 8 DOC akan saya berikan ke sahabat saya yang selama ini membantu saya dalam penyediaan makanan ayam 0 rupiah. Ya, jujur saja saat dibantu beliau untuk mendapatkan makanan 0 rupiah, maka 8 DOC akan saya serahkan ke beliau. Dan 6 ekor indukan ini akan saya gunakan untuk syukuran
tahun baru 2024. Meskipun ada yang bertelur, ada yang lagi momong anaknya, tidak masalah. Karena memang saya sudah mempunyai niat yang bulat akan berhenti sementara ini di tahun 2024. Dan saya mempunyai pesan terakhir bagi sahabat ternak semua, tetap semangat dalam menjalankan hobinya. Dan untuk menghindari rasa penyesalan dalam menjalankan hobi, maka sahabat wajib melakukan vaksin saat diusia umur 1 hari, wajib ya. Saya berpesan itu agar sahabat bisa menikmati hasil jerih payahnya. Ternyata obat-obatan herbal apapun, kalau saat serangan virus itu datang, maka penyesalan yang ada. Memang saat itu saya melakukan uji coba di usia tanpa vaksin, dan akhirnya saya katakan tidak bisa dan tidak mungkin. Maka saya berpesan kepada sahabat, tidak usah ragu, tidak usah berpikir panjang. Kalau memang sahabat mempunyai keinginan sukses dalam menjalankan hobi beternak ayam, maka sejak DOC wajib dilakukan vaksin secara reguler. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada sahabat semuanya. Dan akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat ternak, jangan lupa vaksin untuk DOC-DOC-nya.